Hai guys, kembali lagi dengan saya channel Yuniarti Widiharso Flypis. Kali ini saya berada di daerah Singaraja ya Pak? Singaraja. Bali Utara. Kita ada di Villa Aditya. Kalau begitu ingin melihat suasana di Villa Aditya, yuk guys. Wow, di sini benar-benar suasananya asri banget dan ada kolam renangnya, dan kita bisa di belakang vilanya itu ada pantai dan kita bisa snorkeling. Nah, ini dia salah satu fasilitas yang ada di Villa Aditya ini. Dia dilengkapi dengan kolam renangnya. Wow, bagus sekali. Jangan lupa ya guys, berkunjung di Villa Aditya Singaraja. Kita sudah mulai memasuki tempat penginapannya. Gandengan ya. Di sini ada tempat untuk anak-anak dan di sini untuk mama papa ya. Wow, keren banget. Kalau gitu kita masuk dulu, guys. Seperti apa sih suasananya? Wow. Masih tradisional banget. Dan dikatakan dengan kelambunya. Ini, guys. Di sini penyimpanan lemarinya. Dan kita bisa masak apa yang kita mau, mungkin yang ringan-ringan ya guys, mungkin indomie atau masak air panas. Wow, memang di sini bagus banget, keren banget, dan rekomend deh, keren banget villanya. Coba lihat tempat tidurnya, coba guys, kita coba ya guys, empuk apa nih guys. Keren banget guys. Oh, toiletnya bisa dilihat kali ya. Coba kita lihat ya guys. Wow, identik banget dengan batu alamnya ya. Wow, ada sorenya guys. Kamera? Ya, ada sorenya, bisa keramas di sini. Ulala, bagus banget. Terus dia ada anginnya juga di sini. Wah, nonton. Keren banget. Kita lihat kamar sebelah seperti apa. Wah, di sini sudah ada Kak Yuki. Halo, papanya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh nih. Wah, juga sama guys. Oh, di sini ada lemarinya. Ya, ada fasilitas lemari. Di sini ada dua. Sama juga ada kompor juga. Dia dilengkapi dengan fasilitas kulkas kecil untuk nyimpan yang dingin-dingin. Mungkin kita colokin dulu ya, guys. Ya, biar dingin kulkasnya. Kita lihat toiletnya juga nih. Wow, sama juga ya. Semua dua-duanya keren banget. Wah, ini udah disediain juga untuk anak-anak. Sampo-nya juga. Wow, emang keren banget ya. Kalau mau berkunjung di Villa Aditya, keren banget tempatnya. Nanti lihat lagi ya keseruan kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share channelnya. Ini nih. Aku bukan impostor ya, bukan impostor itu ya. Aku impostor. Tahu lah. Ini caranya apa? Kemasukan ya. Kemasukan air ya kak. Kak. Loncat caranya. Di sana. Jangan di sini.
Selamat datang di channel Yuniarti di Harso Fly Fish. Sore hari ini kita sedang bersnorkeling. Dan ombak di sore hari ini cukup keras ya. Karena dikarenakan musim hujan. Wow. Kita menginap di Villa Aditya Singaraja. Di sini sudah ada kakui yang mencoba snorkeling. Hai kakui, ada ikannya? Hai kakui, ada ikannya? Oh, katanya ikannya kecil guys. Oh kakui kasih katak.